Di video kali ini, aku bakal main deck Bonch. Vibranium main ya. Aku bakal Iceman aja dulu di tengah. Oke, lawan Thanos ya. Ada Elysium juga. Kayaknya aku bakal bass dulu deh. Bass di sini biar The Hood dan Kok jadi 3. Waduh, Lamentis. Ya ampun. dia snap ya. Aku bakal kolektor, kolektor aja. The Hood sama The Hood, Beast dan Kok di sini. Ya gini aja dulu. Bener gak urutannya? Kolektor, The Hood, Beast, Kok di sini. Oke. Wah, aku injet ya. She-Hulk Sunspot. Aku bakalan Iceman, The Hood, dan gini. Demon simpen aja dulu. Bisa sih gini, dan gini. Kolektornya bakal jadi besar tuh. Dan aku bakal coba menangin lane kolektor sama kanan nih. Gini aja dulu. Entar. Oke, Juggernaut-nya kena Leech. Demon 2. Kalau Demon 2 13. Oh, ada Soul Stone ya di tengah tapi. Aku bakal Demon. Gini. Apa ini ya? Bentar, hitung dulu. Dia masih ada batu nggak ya? Atau dia masih ada kartu yang besar nih? Aku bakal 2 demon di sini. The Hood, kalau dia punya Shang-Chi, ini 9. Shang-Chi itu bakal jadi 10 kan? 66 atau dipisah ya. The Hood demonnya, demon di sini 11, ini di sini. Aku bakal Kok di sini aja, Iceman dan Bass. Nggak tahu nih menang atau enggak. Vibranium dan Dino. Oke. Masih menang dong. baru tanda 5 ya. Oh shit. Aku lupa loh. Untung musuhnya Suren. Astaga, aku lupa loh baru tanda 5. Waduh, Central Park ya. Bisa sih aku bias nanti. Aku bakal bass aja dulu. Aku bass, mungkin habis itu Angela baru di bass. Ya, bass aja dulu. Oh, sama bass nih. Tapi kayaknya musuh bakal main deck negatif deh. Oh, Sokovia. No. Astaga, Angela aku ya. Udah di bass Angelanya. Oke, aku panggil dulu bassnya balik ke tangan.
Aduh, sayang banget Angela yang kena. Tadi dia yang hilangnya belum Marvel kan? Aduh, Hellfire lagi. Bas di sini sama Squirrel bisa sih. Tapi aku bakal bas aja dulu. Bishop belum turun nih. Gimana cara aku menang? Aku bakal bas ngebuat Mysterio-nya jadi 3. Sama Falcon gak ya? Nanti aja deh. Oke, Psylocke kayaknya ini emang deck negatif. Nice, ada kolektor. Aku bakal kolektor kolektor di kanan aja. Mysterio bisa nih langsung aku turunin. Tapi nanti aja, aku lebih baik Falcon dulu di tengah. Kasih kolektornya power. Oke, dia negatif di kanan ya. Apakah dia bakal magic di turn 5 ini? Bishopnya nggak turun, aduh sayang banget. Kalau aku bahas sekarang, buat Squirrelnya jadi 3 semua nih. Lumayan loh. Aku bakal bahas di sini aja, dan Mysterio yang asli di kiri. Gini lumayan, nanti the hood-nya 3, di turn 6 aku bisa capes. Juggernaut langsung gak ya? Juggernaut di sini atau di sini? Juggernaut di tengah aja deh. Kalau dia bakal magic di tengah. Nice, ke kanan. Oh, Sera ternyata. Cuman ini yang paling bagus. The Hood, Squirrel, Squirrel, Squirrel. Cukup nggak ya? Kalau aku capes, capes kanan, dia bisa menang kalau ada Iron Heart ya. Atau gini aja, Squirrel sama Capes. Kalau dia Iron Man, agak bahaya sih. Aku bakal bagi aja powernya. Mending gini. Apa tuh? Apakah bakal ada Gambit? Oke, Bishop, Iron Heart. Apa tuh? Ada Marlock. Rogu. Apa ya? Ampun, Sotera. Skip aja dulu. Ayo, Angela. Angela. Lumayan lah daripada batu. Iceman aja dulu di tengah. Asgard nih. Tapi kalau menang pun mungkin narik batu nih nanti. Aku bakal Bishop di kanan aja. Waduh. Ya, Iceman-ku dihancurin. Ada Bas nih. Aku bakal Bas. Gini-gini. Gak bisa ya tapi. Lumayan nih, batunya 3 power. Aku bakal Falcon sama Bas nih. Falcon Bas. Ya gini aja dulu. Oh, dia mau coba menangin Asgard juga ya. Oke, nice, dapat the collector.
Aku bakal The Collector tengah, Collector, Mysterio, sama Kok di sini. Kasih batu tuh ke deck dia. Gini aja dulu. Oke, dia Spider-Man. Oke, Suren dia. Wah, Bar Sinister. Oh, nice banget. Ada bas langsung. Aku bakal bas langsung aja. Apa ya kartu yang paling bagus untuk ditaruh di Bar Sinister? Bishop palingan. Atau enggak kolektor? Kalau aku The Hood, abis itu aku panggil pakai Falcon, tapi tanganku bakal langsung penuh ya. Aku bakal The Hood sama Iceman aja dulu di kanan. Nice banget. Tapi kalau aku panggil, cuman Capes tuh yang bisa di kanan. Kayaknya aku nggak bakal main Falcon di game ini. Gini aja dulu. Demon, lebih baik aku Demon dan Beast. Biar jadi nol cost nih. Apa tuh? Oke, dia Killmonger. Aduh. Cuma bisa Capes di kanan. Oh, bisa dong ya. Ini Demon. Oke, aku bisa Killmonger. Aku bakal langsung taruh aja Demon-nya. Bas dan bentar. Mending aku Falcon aja. Gini. Sama ini deh sekalian. Juggernaut bisa di tengah atau di kiri nanti. Di Storm dong. Oke. Bisa nih aku Juggernaut tengah. Juggernaut tengah, kalau dia lepas, kemungkinan dia bakal Doom. Atau aku simpen ya Juggernautnya. Di turn 6, Capes di kiri paling. Tapi kalau dia Doom di kiri, kalah aku ya. Lepas atau enggak nih? Gini langsung bisa, tapi langsung penuh. Killmonger dan Storm ya. Juggernaut tengah aja deh. Apa tuh? Maximus dan Gus. Aduh, kalah dong kananku. Maximus, Gus. Kalau aku cap, ini paling bagus Capes sih. Dan berdoa, semoga aja menang. Dan dia juga kayaknya kartu-kartunya ini low cost semua nih. Tapi kalau dia punya Doom 5-5, kalah aku. Coba aja. Apakah itu beneran Doom? Server, ya skala juga dong kalau server. Susah ya, lokasinya nggak mendukung nih. Ada Crimson Cosmo, ininya dibanjirin, dan bersinister.